Del, begitu gue balik dari umroh, lo harus panggil gue Pak Umroh. Emang kenapa? Ya orang naik haji aja pulangnya dipanggil Pak Haji, masa gue pulang umroh gak dipanggil Pak Umroh? Ngerti umroh gak sih? Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ingat Del, begitu gue balik dari umroh, lo harus panggil gue Pak Umroh. Emang kenapa? Ya orang naik haji aja pulangnya dipanggil Pak Haji, masa gue pulang umroh gak dipanggil Pak Umroh? Ngerti umroh gak sih? Enggak. Umroh itu haji kecil, Mon. Ya gue gak marah dipanggil Pak Haji kecil. Ada-ada aja loh. Mas teman. Lihat deh, calon Bu Haji kecil manggil gue. Gak tahu aja. Sebenarnya dia mau manggil gue, Mon. Tapi dia malu, makanya dia pura-pura manggil lo. Ntar juga dia ngobrol sama gue. Enak aja. Gue yang dipanggil lo yang GR. Berat, Del, saingan sama orang yang mau naik umroh. Ada apa, Mbak Fitri? Dengar-dengar mau berangkat umroh ya? Iya, Mbak Fitri. Wah, boleh dong nitip doa di depan Ka'bah. Mbak Fitri ada-ada aja. Nitip kayak oleh-oleh. Kalau teman berangkat ke Cikampek, Mbak Fitri bisa nitip ubi jelembu. Teman kamu berangkat umroh. Ah, sirik aja lo, Del. Pasti, Mbak Fitri. Apa sih yang nggak boleh buat Mbak Fitri? Teman sekarang emang udah pinter. Nih ya, 2 tambah 2 berapa? Aduh, kok jadi begini ya? Aduh sayang, jangan gitu dong, kasihan dong teman. Nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Mas, saya minta doanya isinya gini. Saya pengen anak saya itu soleh. Oh pasti, pasti saya doain. Mama, om teman, boro-boro tahu Allah. Hah. Mending kakak doa sendiri aja ya, mah. Ya sana pergi umroh sendiri aja. Terus, satu lagi. Saya minta supaya cepet jodoh. Pasti. Pasti Mbak Fitri doain supaya cepet dapat jodoh lagi. Tapi, mau dapat calon suami yang kayak gimana? Yang kayak gue gini lah. Yang soleh-soleh funky. Yang baik deh pokoknya. Terus, yang soleh. Terima kasih. Terus yang tampan. Terima kasih. Terus yang kaya. Tapi jangan kayak Bang Udin ya. Beres. Beres. Makasih ya Mas Temon. Mari Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ntar dia juga balik lagi, Mon. Lo tau dah. Ya lo lihat aja ntar. Tuh kan, dia balik lagi. Bener lo, Del. Ada doa susulan, Mbak Fitri? Susulan? Kayak ujian negara aja susulan. Satu lagi. Bibirnya dan giginya jangan kayak Mas Temon ya. Karena sering beriku-beriku jadinya. Beres, Mbak Fitri. Temon pasti doain. Iya. Makasih ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah. Ingat momen yang terakhir. Suaminya kagak kayak lu. Ya, ngapain gua doain kalau gitu? Enak aja. Mendingan gua cari di sana aja. Dapat negro, negro deh. Mon, Mon. Emang benar lu mau pergi umroh sebelum lebaran ini, Mon? Iya, Nek. Nak, Nek, emak. Iya, Mak. Emak pengen nitip doa. Doanya kira-kira gimana caranya si Udin bisa dapetin si Fitri? Nih, duitnya. Nitip doa biar dapat jodoh cuma 1.000. Iya, Bude. Tapi kayaknya berat juga doanya dikabulin. Kenapa? Emang gak boleh si Udin dapetin si Fitri? Bukan begitu, Mbak Fitri juga udah nitip doa. Minta didoain supaya suaminya kagak kaya si Udin. Banyak juga daftar orang-orang yang minta gue doain.
Fitri minta didoain biar cepet-cepet jodoh. Muklis minta didoain biar gue nggak ngutang-ngutang lagi. Abdel minta doain hidup bareng temon biar nggak sial terus. Kayaknya harus ada yang gue coret-coret nih. Yang nggak nguntungin gue ngapain gue doain? Lagi ngapain lama? Nih, ternyata banyak juga orang-orang yang minta gue doain. Tapi lumayan sih dapat uangnya. Lo doa harus ikhlas, Mon. Gak bisa demi duit. Lagian lo mana sempet bacain doa orang segitu banyak. Tenang aja, Del. Gue punya caranya. Dalam waktu 1 menit, semua daftar doa ini bisa gue doain. Gimana? Nanti begitu sampai depan pintu Ka'bah, gue jembreng aja di doa-doanya. Masa Tuhan gak baca sih? Mon. Kalau gue udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk aja? Mana nanti gue mau tadarusan, terus sahur. Gue punya caranya, Mon, supaya kopi kagak bikin lo ngantuk. Gimana caranya, Del? Kopi bisa nggak ngantuk? Kopi lo masih panas gak? Masih. Nah, sekarang angkat kopi lo sampai di atas kepala. Ini? Ya. Sekarang lo dongakin kepala lo. Lagi, lo guyurin tuh kopi ke kepala lo, pasti lo gak ngantuk. Enak aja lo. Kenapa lo, Mon? Muka lo kusut amat. Pergi umrohnya di bulan Ramadan ini ditunda, Del. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oh, gue tahu penyebabnya. Sok tahu lo. Apaan coba? Tuhan marah sama lo, Mon. Tuhan lo suruh baca sendiri permintaan orang-orang. Ada-ada aja lo, Mon. Gitu ya, Del? Iya. Tapi gue tahu caranya supaya Tuhan gak marah lagi sama lo. Gimana caranya, Del? Lo ikutin gue. Angkat tangannya. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, ampunilah hambamu ini. Ampunilah hambamu ini. Hambamu telah berniat tak pantas padamu. Hambamu telah berniat tak pantas kepadamu. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, ampunilah hambamu ini. Ampunilah hambamu ini. Dan hamba berjanji. Dan hamba berjanji. Tidak akan mengulanginya. Tidak akan mengulanginya. Lagi. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Hamba berjanji akan menyerahkan kesempatan umroh kepada Abdel. Hamba berjanji akan menyerahkan kesempatan umroh kepada Abdel. Amin. Gimana perasaan lo? Lega dikit, Del. Ya, bagus. Lo lega karena lo sudah menyerahkan kesempatan umroh kepada Abdel. Lo, Del. Doa aja masih nipu gue juga. Del.